melakukan bukan saja melakukan pelanggaran penjaga gawang yang dilakukan oleh Handali dari PSOC. Dengan begitu cepat anak-anak PSOC melakukan sebutan menakutkan tendangan sesuka hati atau lempar penjaga gawang yang dilakukan oleh Ma. Layar penyiaran yang mendek terpok. Oke, lagi-lagi Odi umpan silang, siapakah di sini bisa anak putri kapten ke-11. Oke, lagi-lagi Odi, siapakah di sini dengan begitu cermat anak-anak narik presiden. Apa itu? Tapi ketelong-telong satu dari anak-anak Odi dengan tidak terlihat keluar tersebut-sebut 10 meter meneteskan air mata begitu di pulau. Hahaha, bisa gairah kata mendek jepit debu ini penting dan kabar kedua kata. Lagi-lagi kita cari ke lapangan di sana anak-anak baru tentu dengan orang tunggal sembilan melakukan tendangan bebas yaitu Alif. Apakah mampu anak-anak baru tentu menambah gol-golnya di babak yang kedua atau sebaliknya presiden pun bisa menyamakan kedudukan di babak yang kedua. Untuk kartu kedua jangan kita lupakan yang sangat-sangat seru di mana anak-anak Serayu FC akan menjadi Dapur Junior FC. Itulah nama-nama pemain atau klub yang akan bertanding di partai yang kedua. Tindakan secara yang dilakukan oleh anak-anak dari Pensi FC dengan nomor 79 yaitu Alif. Pagar ketus yang dilakukan oleh Presiden PFC, apakah anak-anak dari CEO kapten ke-11 dengan nomor 10 itu Rozi? Rozi, akhirnya dengan begitu cermat kulit bundar melewati memasuki jaring-jaring yang ada di belakang anak-anak dari Presiden PFC yang dikalang oleh Mang kedudukan 2-0 di babak yang kedua. Pertandingan langsung yang dilakukan santai saja anak-anak dari Presiden P. Ada Odi berlalu cocok upah yang dilakukan oleh anak-anak dari Presiden P masih menang dalam memperebutkan sulit lukar. Putri lagi-lagi putri kapten kesebelasan dari anak-anak Presiden PFC. Lompat kali kebelasan di sana ada Odi. Odi lagi-lagi upah silang yang begitu keras mengakibatkan keluar saja 10 putar dengan menangis-nangis. Tendangan sesuka hati yang dilakukan oleh anak-anak PFC. Senyuman demi senyuman yang dilakukan oleh pemain-pemain dari anak-anak PFC yaitu Bapak Hambali penjaga gawang yang begitu tangguh yang diberikan lagi-lagi Odi serambut kurang. Odi di sana ada Siti Ustaz Karim terlalu buru-buru Odi membiarkan saja sekali bundar keluar meninggalkan garis lapangan pendangan sesuka alat yang dilakukan oleh anak-anak dari Presiden Tuhansi nomor 20 yaitu Zikri. Zikri masih terdekat tidak ada kawan atau rekan-rekannya yang menyambut sepuluh bimbang mengakibatkan tendangan sesuka hati dilakukan oleh anak-anak dari Taksi FC. Nomor 12 maka ada kosong. Oh ya, dan minta perhatian untuk kedua kesebelasan baik itu dari Bakar Junior untuk mengambil susunan pemainnya ke depan panitia ya biar tidak terburu-buru nanti untuk cukup pertandingan selanjutnya. Iya, lagi-lagi dengan begitu santai saja dibiarkan ya, salam-salaman tidak kelihatan dengan begitu tersenyum-senyum Kak Wasit dari jauh memberikan tendangan sesuka hati oleh kapten kesebelasan dari anak-anak Persi yaitu Rozi. Apakah mampu Rozi menembus atau menambah untuk pendukungnya tentang silang yang dilakukan lagi-lagi anak-anak dari Presiden Persi melakukan serangan ya belu langsung ngamil bebel sama kapten lagi-lagi anak-anak dari Presiden Persi di sana ada putri-putri dengan begitu cermat apa yang terjadi.
PFC mengenakan tangan dan penakutan dari Presiden PFC mengakibatkan tendangan bebas lagi-lagi diberikan oleh anak-anak dari Presiden PFC. Langsung saja penjaga gawang dan saja dengan penuh tersenyum anak-anak dari Presiden PSU melihat saja 10 putar masih melebar di gawang yang dikawal oleh anak-anak dari Presiden PSU. Lagi-lagi serangan yang bertubi-tubi yang dilakukan oleh anak-anak dari Presiden PSU namun mampu saja dipatahkan. Di sana ada nomor punggung 15 terlalu. Lagi-lagi apa yang terjadi? Di sana ada Omi masuk kotak kaki sekulit bundar, mampu dalam memperebutkan sekulit bundar. Fikri lagi-lagi dengan begitu cermat anak-anak. Ternyata Presiden 2 melawan 1 mengakibatkan tendangan sesuka hati yang akan dilakukan oleh nomor punggung 17. Yaitu Arif Kapten kesebelasan dari anak-anak Presiden PSU. Ayah pitu, main pitu. Ayah pitu, main pitu. Langsung saja masuk mampu membendung pemain yang diberikan dengan begitu keluar saja penjaga gawang anak-anak dari Presiden PSU menyelamatkan si kulit bundar. Ini saya juga gini aja merokok. Berat-beratan tuh. Lagi-lagi kita kembali ke lapangan di sana. Dengan nomor punggung 20 dari Presiden PSU.
Anak-anak dari Polri melakukan serangan, namun mampu saja dipatahkan oleh anak-anak dari Presiden TNC. Lagi-lagi Zikril, Zikril empat tarik ke Otu, Otu lagi-lagi ke Zikril. Masih dipalai oleh anak-anak dari Polri dengan nomor 10, yaitu Rodi. Rodi lagi-lagi. Anak-anak tentu kembali serangan, namun waktu saja apa yang terjadi, terlalu keras pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi Opsi. Lagi-lagi Putri terlalu cantik saja ekor yang dilakukan, tidak ada apa yang terjadi, dan begitu satu saja anak-anak dari Presidensi Opsi dengan nomor 12 itu Nanto. Pemain yang kecil mobil yang begitu sangat antusias menggoyang sekali putar, tidak melakukan sedikit kelelahan untuk melakukan serangan demi serangan. Pagar ketika dilakukan oleh anak-anak dari Tepsi, apakah mampu anak-anak dari Presidensi mencetol pagar ketika dari Tepsi Opsi. Langsung saja mampu mengenai kaki dari anak-anak Tensi. Lagi-lagi Tommy takut kesebelasan, terlalu terburu-buru ekor yang dilakukan oleh anak-anak dari Presiden TFC. Zikri, Zikri masih kota kaki sepuluh meter mengakibatkan keluar meninggalkan dari lapangan. Tendangan sesi kaki yang dilakukan oleh anak-anak dari Tensi nomor 12 Haris lempar tarik ke belakang. Lagi-lagi Haris dengan begitu santai saja masih main-mainkan kulit bundar. Haris kotak capit lempar tarik ke belakang karena ada Rogi diperlukan suntikan, namun masih melebar di gawang yang dikawal oleh anak-anak dari Tensi, yaitu Hambali. Dibiarkan saja, terlalu tinggi umpan yang diberikan. Masih kedudukan 2-0 di babak yang kedua, masih unggul anak-anak dari Tensi. Rozi umpan tarik ke belakang, lagi-lagi di sana ada nomor punggung 4. Diberikan saja, mampu dipotong oleh anak-anak dari Presiden TFC. Lemparan terjaga gawang langsung ke tengah. Di sana ada Nanto. Nanto mampu dalam merebut sekiru putar keluar saja penjaga gawang, yaitu Hambali. Penjaga gawang dari anak-anak Tensi, Hambali. Hambali kotak kaki saja sekiru bundar, namun mampu tidak dipatahkan. Di sana ada Nanto. Nanto sekecil mungil dari anak-anak Presiden TFC. Masih anak-anak Presiden itu membangun serangan, dipatahkan saja oleh nomor punggung 4 dari anak-anak Tensi. Dengan begitu dibiarkan saja oleh penjaga gawang dari Presiden Tensi. Lemparan penjaga gawang langsung umpan tarik, namun terlalu keras mengakibatkan kulit bundar keluar meninggalkan garis lapangan. Serangan demi serangan yang dilakukan oleh sepuluh dua pelaku itu harus, namun masih jauh terlebar di meter gawang mang dari Presiden TFC. Kapten kesebelasan yaitu Arif. Arif umpan silang, di sana ada Nanto. Dibiarkan saja, terlalu keras, terlalu jauh melebar di gawang yang dikawal oleh Hambali dari Tensi FC. Lagi-lagi anak-anak dari Tensi melakukan serangan, dibiarkan saja oleh emang penjaga gawang dari Presiden FC. Lemparan lagi-lagi yang dilakukan oleh anak-anak Presiden FC. Terlalu lemah, lagi-lagi umpan yang dilakukan mengakibatkan dengan begitu cermat anak-anak dari Presiden TFC. Mampu dipatahkan, di sana ada Haris. Haris dipatahkan saja oleh anak-anak dari Presiden TFC. Masih nomor 14,
masih kota kapi sepuluh putar terlalu lama bertandang mengakibatkan keluar saja sepuluh putar. Masih skor 2-0 di babak yang kedua, di mana MC masih unggul dengan skor 2 atas Persibot UFC. Jangan kita lupakan untuk kartel kedua di mana Bakar Kibuat MC akan terjadi Surayu FC di Kibuat Kari. Aduh-aduh. Kita kembali ke lapangan dengan begitu cerdas saja alat-alat dari Persibot membuatkan skor besar. Namun tendangan lagi-lagi dilakukan oleh nomor 12 yaitu Harus dari Persibotku. MC Harus masuk kotak kaki sepuluh putar. Empat tarik ke belakang. Siapakah dituju? Di sana ada siapa? Anak-anak dari Persib. Dibiarkan saja. Lagi-lagi di sana ada si kecil mulu. Nangkau dari anak-anak Presiden PRC. Lepas, Umar memberikan suntikan namun begitu cermat penjaga gawang dari Presiden. Nangkau, lagi-lagi nangkau. Masuk kotak katung saja, nangkau. Namun tidak mati melewati. Bok yang begitu handal dari PRC. Lagi-lagi. Anak-anak baru Presiden membangun serangan dipatahkan saja oleh Persibotku. Santai saja penjaga gawang yaitu Mang dari Presiden Persibotku. Nanto, lagi-lagi Nanto. Upan yang begitu panjang namun mampu dibuat mengakibatkan sepak pojok akan dilakukan oleh anak-anak dari Presiden Persibotku. Kapten kesebelasan nomor punggung 10 lagi-lagi apa yang terjadi? Sepak pojok lagi-lagi dilakukan oleh Nanto anak-anak dari Presiden Tumpu. Nomor punggung 5 dengan begitu cermat kembali keluar saya. Serangan balik yang dilakukan apa yang terjadi namun mampu diblok saja oleh penjaga gawang yang dilakukan oleh Presiden Tumpu yaitu Mang. Sepak pojok yang dilakukan oleh anak-anak baru Tensu. Apakah mampu menambah undi-undi golnya di babak yang kedua? Dibuat saja lagi-lagi tendangan sesuka hati yang dilakukan oleh anak-anak Tensu. Dengan begitu cepat diperkuat saja. Apa yang terjadi lagi-lagi sepak pojok yang diberikan oleh Rasid Tunggiri yaitu Bapak Edi Bukot. Apakah mampu anak-anak Tensu selama satu yang dilakukan oleh nomor punggung 6 masuk kota kaki di sana nomor punggung 5 yaitu Mayar. Upan silang yang dilakukan di sana ada nomor punggung terlalu keras namun anak-anak dari Tensu menanggala diperobotkan sepuluh putar harus masuk kota kaki sepuluh putar dibiarkan saja. Lagi-lagi Odu, empat silang yang dilakukan oleh anak-anak dari Presiden TRC, kaptuk di sebelasan yang nomor punggung 3 dari Tensu, masih anak-anak dari Presiden Tensu, kalau silang, bukan ada nomor punggung 7, Bumas, Bumas berjauh, dengan begitu cepat, ditelit saja oleh penjaga gawang dari Presiden TRC. Lagi-lagi anak-anak dari Presiden itu membangun serangan namun mampu dipatahkan. Lagi-lagi di sana ada Otu, Zikrul. Otu lagi-lagi kecil bunyi dari Presiden itu dengan nomor punggung 6 yaitu Rian. Rian lagi-lagi Otu, Otu memberikan susunan di sana ada Rian. Rian empat kali ke belakang ada Otu. Otu terlalu lepas empat yang diberikan. Namun mati dikatakan oleh anak-anak dari Presiden TRC. Terlalu terburu-buru ada anak-anak dari Presiden TRC. Rosi, Rosi memberikan susunan di belakang saja.
oleh anak-anak dari Presiden TFC yang itu ruang mengakibatkan tendangan sesuka hati yang dilakukan. Apa yang terjadi? Inara pria-pria dan potensi ya bang. Estopa mas barang Estopa itu bayang surah gini ya itu namanya Estopa itu kembali ke lama ya terlalu lemah sesuatu. Kita kembali ke lapangan di mana anak-anak kami melakukan serangan yang bertubi-tubi. Namun mampu dikatakan saja oleh Presiden TFC lagi-lagi dengan begitu cermat. Terhalu keras tekat yang dilakukan mengakibatkan sulit besar keluar dengan menangis-nangis. Lagi-lagi kapten kesebelasan dengan nomor punggung 3 dari anak-anak dan Presiden TFC sebenarnya begitu akurat oleh Rozi mengakibatkan keluar sulit besar dengan begitu cermat. Sama tepangan jangan jeluk tendang. Masih anak-anak dari Presiden itu melakukan serangan mampu dipatahkan saja oleh Harus anak-anak Tensi mengakibatkan lantaran penjaga gawang yang dilakukan oleh Hak Baru dari Tensi FC. Lukas masuk kotak satu. Sepuluh kita di sana ada turun sebelah akan masuk kalah dalam perebutan. Sepuluh putar lagi-lagi di sana ada mawar. Ini akhirnya apa yang terjadi sedikit dorongan yang diberikan oleh anak-anak dari Presiden itu untuk melakukan tendangan bersuka hati dengan nomor 75 dari anak-anak Presiden itu yaitu mawar alias but. Ya untuk informasi untuk di mana Bakar Junior FC maupun Seraya FC untuk kita bersiap-siapkan diri untuk kick off babak pertama di partai yang kedua. Kita kembali ke lapangan di mana anak-anak dari Presiden itu kecil-mungung dengan begitu santai saja. Nomor punggung 5 Ustaz Silang, di sana ada nomor punggung 2 anak-anak dari Presiden itu yaitu Putra. Putra masih putra melakukan suntikan namun terlalu keras mengakibatkan lemparan penjaga gawang yang dilakukan oleh anak-anak dari Tepsi FC. Es bombak. Biaran es bombak. Kita kembali ke lapangan di mana anak-anak dari Presiden itu melakukan serangan yang bertubi-tubi. Namun mampu dipatahkan oleh anak-anak dari Tepsi FC yang begitu tangguh ucap tarik ke belakang. Lagi-lagi anak-anak dari Tepsi FC serangan yang bertubi-tubi namun mampu dipatahkan. Sedikit dorongan yang dilakukan. Oke, bersalah-salahkan asal jangan berpelukan. Lalu mau bantu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kita kembali ke lapangan lagi-lagi kita lihat Presiden TFC melakukan tendangan yang begitu sangat baik. Mabuk tubuh dengan begitu serta anak dari TFC. Lagi-lagi ala-ala Presiden ya. Turun sekali alenakin dah Allah. Semua kantongan balik. Sosok. Lagi-lagi anak-anak dari Presiden TFC beberapa kali peluang yang dilakukan oleh anak-anak dari Presiden TFC belum mampu memperkecil kekalahannya di babak yang kedua. Lagi-lagi anak-anak dari Presiden TFC melakukan tendangan bebas. Hanya itu berakhir namanya pengisi Alhamdulillah. Rakyat pertama kita untuk partai yang kedua di mana Bakar Junior FC akan berhadapan dengan Seraya FC.
Terima kasih banyak untuk pembelian kesebelasan, atau kapten kesebelasan, baik itu dari Persibopsi FC maupun dari Persi FC. Baiklah, kita mendengarkan ini bergoyang-goyang dulu, oke? Yang sayangku, hahaha.